pagi guys. Nah, kita harus semangat kerja pagi ini. Ya kan Mbak Bella? Iya mas, semangat sih semangat. Cuma hari ini tuh benar-benar parah banget mas, komplainan customernya. Masa baru pagi gini aja udah 3 orang yang komplain? Cuma 3. Kamu berapa? 4 lah, sama Mbak Bella. Dia pada diem-dieman, lagi marahan ya. Gak usah terlalu dipikirkan. Mumpung ada orangnya, mbok diomongkan aja. Mbak, ini Beta mau ngomong. Kayak gitu mas Kemongol. Saya ini ya, sarapan hari ini saya sedang memikirkan saya mama begitu. Kami sarapan di kampung tuh, ih. Dia kalau masuk tuh banyak sekali. Tapi kok kakak Beta masih kurus aja? Mamanya pelit ya? Lebih pelit. Kalau pelit sih lah. Halo, selamat siang. Supaya oke hari ini, ada yang bisa melihat dibantu. Pi, ini Mami, Pi. Loh, Mami, kok pakai telepon kantor? Nanti dikira aku pakai fasilitas kantor loh. Iya, habisnya susah kalau ngumpungin Papi. Kalau teleponnya ke kantor, pasti dijawab deh. Ya, Mi, gimana, Mi? Mami itu mau ngabarin. Sekarang-sekarang ini, Papi jangan sering-sering cuci motor dulu ya. Duh, emang kenapa, Mi? Soalnya, Mami itu lagi minjemin sabun sama peralatan cuci motor Papi ke Odet. Duh, terus? Iya, usaha lap motor. Kayaknya sih bakalan untung deh. Makanya, Mami mau pinjemin peralatan. Biar bisa bagi hasil, Pi. Nah, biasa. Kalau urusan bagi hasil, Mami pasti paling cepat. Amazing. Mau? Ya, Mbak. Telepon kantor itu harus dipergunakan untuk keperluan kerjaan. Bukan untuk keperluan pribadi. Maaf, Mbak. Saya susah menolak keinginan istri. Mbak. Mbak Prim. Aku kan pengen berenang. Kenapa Bet termenung gitu? Kamu mikir harga sabun yang lagi naik? Duh, ini dompet model saja yang tebal. Isi tipis, tipis. Diganjel aja. Mas Kemole, saya ini uang belum cukup nih untuk beli tiket pulang ke kampung. Saya menyatakan turut prihatin. Terima kasih, Mas Kemole. Ngomong-ngomong, Mas Kemole. Kira-kira Mas Kemul bisa bantu tidak ya? Bisa. Alhamdulillah. Mas Kemul ternyata walaupun kurang ganteng tapi baik hati ya gitu. Nggak usah berlebihan, Beb. Nggak apa-apa. Sebelumnya minta maaf nih, tapi... kira-kira Mas Kemul bisa bantu berapa duit? Duit? Saya bantu doa. Biar duitmu cepat ngumpul.